Assalamualaikum, hai. Terima kasih kerana menonton Haiza sekarang ini dan jangan lupa untuk dengarkan saya juga melalui Bulletin FM Santai Siang bersama Haiza Isnin hingga Jumaat bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Pelbagai isu saya bawakan kepada anda dan untuk hari ini satu isu yang menjadi tanda tanya kepada masyarakat sentiasa menyebut tetapi tak tahu bagaimana caranya, apakah prosedurnya. Saya nak bawakan kepada anda topiknya adalah intubasi atau ataupun ditidurkan. Bila sebut ditidurkan, semua akan jadi takut. Dikomakan, okey? Apa bicara tentang perkara ini lebih jelas, kita bawakan kepada anda iaitu Dr. Muhammad Farouk bin Zulkifli, seorang pegawai perubatan yang akan bercerita lebih lanjut tentang perkara ini. Izinkan saya bagi sedikit orang panggil pendahuluan lah berkenaan dengan apa yang dimasukkan intubasi ini ataupun ditidurkan ini sendiri. Okey, sebenarnya prosedur intubasi ataupun ditidurkan ni dia adalah salah satu prosedur yang common jugalah sebenarnya. Tapi ianya melibatkan golongan yang kita label sebagai critically ill ataupun yang sakit yang amat teruklah. Okey, dia adalah salah satu cara di mana kita support, kita sebagai team doctors ataupun nurse ataupun yang healthcare ni, apa yang kita boleh offer melalui intubation ni adalah sebagai last resort lah, biasanya orang panggil ada sokongan terakhir untuk untuk orang yang critically ill untuk memanjangkan lagi hayat lah, kalau kalau dia kalau kira sebenarnya dia punya fungsi untuk bantuan pernafasan lah secara amnya. Ini adalah untuk tujuan dia satu je, untuk kita minimiskan penglibatan paru-paru yang makin yang kita, kalau kita tengoklah critically ill patient ni biasanya dia ada banyak 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 simptom lah. Salah satunya kita petik adalah yang berkenaan dengan paru-paru tu sendiri. Paru-paru tu yang tengah infection, so kita kalau boleh nak minimiskan damage pada badan orang, so kita add on itu yang intubation tu sendiri. Okey, so, jadi doktor memang perlu dilakukan kalau di tahap kritikal lah doktor kan. Tahap 1 dengan 5 tu yang mana? 3 sampai 5 ataupun terus yang 5? So yang paling utama yang kita fokus untuk intubation ni biasanya kita fokus pada kategori 5 ke atas, di mana involvement paru-paru dan multi organ failure lah. Maksudnya untuk kita support, keadaan tu sangat teruk dah. Jadi kategori 3 mungkin perlukan oksigen nasal prong ke, yang mana yang paling lowest. So kalau ikutkan oksigen supplement procedure ni, dia ada beberapa step lah. Dan step terakhir adalah intubasi. Dan hanya kita bagi ataupun kita buat setelah indikasi tu jelas kepada hanya kategori 5 kebiasaannya macam tu. Ataupun kalau kita tengok, kalau special case, kita tengok comorbid orang tu. Let's say orang ni tengah mengandung. Itu ada special consideration lah. So that kita kalau dalam keadaan dia teruk tu, kita definisikan pula, kita perhalusi balik dari segi darah dia okey ke tidak, keadaan dia macam mana. Jadi intubasi ni dia boleh berdasarkan kita punya penilaian lah semasa keadaan tu. Kita banyak dah dengar terms-terms perubatan. Sebab sebelum ni kita tak mempedulikan pun apa nama tu semua. Tapi sebab COVID ni dah mengganas dalam dunia, dalam Malaysia. Jadi sebagai masyarakat, saya pasti bila dengar satu-satu perkataan yang merisaukan kita, of course kita lagi nak tahu kan doktor kan. Betul. So kalau, sebelum ditidurkan, lepas tu yang diterbalikkan tu pula doktor, adakah itu proses untuk membantu juga paru-paru itu berfungsi? Kalau kita ditidurkan, yang disebutkan oleh Haizah tadi adalah prone positions masa intubations. Sebenarnya bila kita bercakap berkenaan dengan ICU, ICU is a critically ill punya management lah. So intubasi ni biasanya orang tu tidak dalam keadaan diharapkan lah. So oksigen kita sebenarnya kita sentiasa monitor dalam ICU. So sekiranya oksigen walaupun kita dah intubate dan sekiranya oksigen tu tidak memuaskan kadar bacaan dia dalam darah. Jadi berapa doktor? Maaf, berapa doktor kadar? So biasanya kalau kita check lah oksigen
Kalau ikutkan bacaan ABG, kita aim 80 hingga 100. Itu bacaan melalui darah lah. Tapi yang kita, yang orang layman perlu tahu adalah bacaan yang oximeter tu mestilah lebih daripada 96% untuk untuk anda pernafasan. Jadi bila kita, let's say kalau kita kata kita sudah intubate, patient ni dah intubate pakai mesin dan sudah paru-paru dia, kita sudah sedekkan dia, tidurkan dia, maksudnya paru-paru, fungsi paru-paru tu sudah diambil alih oleh mesin tu sendiri. Jadi sekiranya oksigen tu masih rendah, kurang daripada 98 pada oximeter luaran ataupun kurang daripada 80 melalui ABG, jadi semestinya masalah pada paru-paru tu, itu yang kita kita akan fikir pertama. Jadi untuk menambahkan lagi apa ni orang panggil ke resapan oksigen dalam paru-paru untuk hantar seluruh badan, jadi prosedur seterusnya adalah apa yang kita boleh offer adalah pronekan position, pronekan patient tu supaya oksigen tu masuk lagi lagi better. Ha, jadi sebenarnya kebanyakannya memang memang sudah diamalkanlah kalau kalau sebelum ni pun pronation punya position ni memang kuat. Kita akan target orang yang memang sangat teruk keadaan dia lah. Kalau kita tengok stigma masyarakat sekarang, doktor, kan bila sebut perkataan intubasi, ditidurkan, semua jadi macam adakah kita akan bangun balik ataupun sebab bila kita dengar kita jadi takut. Tapi beberapa artikel yang beritahu sebenarnya itu bukan pengakhiran, itu adalah satu perkara yang doktor dan juga apa petugas-petugas perubatan lakukan untuk menyelamatkan pesakit. Jadi mungkin doktor boleh terangkan stigma masyarakat ni untuk kita hapuskan pemikiran begitu, doktor. Bila ada berlakunya, okey, sebelum ditidurkan ada yang tinggalkan mesej, saya nak ditidurkan, minta maaf semua. Itu yang membuatkan orang yang membaca akan jadi lebih risau, doktor. Sebenarnya untuk menjawab dia sebenarnya stigma masyarakat lah, tidak semua yang kita intubate ni berakhir dengan kematian. Okey, sebabnya apa yang kita cuba buat adalah kita nak bantu patient tu sendiri. Selebihnya bila kita sudah buat, at least kita memanjangkan kita bagi support memanjangkan hayat dia, dan at least kalau macam contohnya badan dia very responsive pada oksigen tu dengan ubat sangat ubat yang kita beri sangat membantu dia, kemungkinan besar ataupun kebanyakannya adalah memang akan bangunlah. Tapi itu bergantung pada keadaan patient tu sendiri. Cuma perlu diingatkan bila kita dah label dia sebagai ICU patients, so setiap ahli keluarga kena faham yang terminologi dia. Maksudnya keadaan dia ada dua cabang. Satu, adakah makin okey ataupun makin teruk. Itu bergantung pada badan patient tu sendiri. Saya nak tanya juga pengalaman sewaktu, yalah mungkin kalau bukan doktor, mungkin ada juga sahabat-sahabat doktor yang berpengalaman untuk berhubung dengan keluarga bagi tahu yang pesakit sekian-sekian-sekian dia punya keadaan. Mungkin, yalah dalam 50-50 kita tak tahu. Jadi Haizah sendiri nak tahu daripada point of view doktor, apa yang doktor rasa untuk beritahu kepada waris pesakit? Bagi saya, kalau buat video call, video call on the behalf of the patient, bagi tahu itu kita preparekan mental setiap keluarga lah untuk apa yang jadilah kemungkinan. Kita tak tahu, walaupun dah buat video call, dah cakap macam ni, tiba-tiba kalau diberi kesembuhan, jadi it's just mungkin kita just dapat update saja. Okay, kita tengok okay je. Ya, semuanya Allah punya kuasa, doktor, kan? Tapi kita tahulah doktor yang menghadapi pun ialah kadang-kadang beruntun jiwa, doktor, kan, kalau kita melalui saat-saat macam tu. Baik, sebagai penutup, doktor, mungkin doktor boleh kongsikan kepada mereka yang sedang menonton sekarang ni sedikit nasihat untuk yang belum dapatkan vaksin. Ya. Okey. Sekarang ni apa yang kerajaan kita cuba buat adalah untuk sedapatkan sebanyak mana orang untuk dapat vaksin. Sebab apa? Fungsi vaksin memang tidak akan menyebabkan kita kebal terhadap virus COVID, tapi dia dapat mengurangkan risiko masuknya ke ICU ataupun proceed kepada stage 4, stage 5. Nah, ini sudah terbukti sebenarnya, dan itulah saya mengharapkan setiap orang kalau tak ada masalah yang menyebabkan dia
tidak dibenarkan untuk vaksin, cubalah dapatkan vaksin secepat mungkin. Tak kisah vaksin apa sekalipun, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, semua adalah terbukti bagus untuk badan. Saya ada pengalaman lah bekerja di CAC ataupun jumpa pesakit yang kena COVID, mungkin waris keluarga saya sendiri. Tapi berdasarkan pengalaman jumpa ramai pasien apa semua, kebanyakan memang akan very very sick. Very very minimal amount saja proceed kepada stage 4, stage 5 selepas vaksin. So insyaallah vaksin membantulah sebagai sebagai salah satu cara kita ikhtiar. Terdapat banyak cara ikhtiar tapi vaksin adalah salah satu, dan saya menyerulah kalau boleh semua dapatkanlah vaksin. Baik, sekarang pula lebih mudah ada walk in kan doktor kan? Betul, alright betul. Doktor, Aizah nak ucapkan terima kasih kepada doktor sudi luangkan masa untuk bersama dengan Aizah dan juga yang menonton sekarang ni. Kita nak bagi tahu kepada semua apa persepsi, apa stigma yang mungkin anda fikir sebelum ni, anda dah dapat jawapan, dah jelas. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Farouk bin Zulkifli sebagai seorang pegawai perubatan yang sudi bersama dengan Aizah. InsyaAllah doktor, kami juga doakan doktor sentiasa dilindungi kerana frontliners ni risikonya lagi besar. Berjumpa dengan ramai orang, ramai pesakit. Okey doktor, terima kasih doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam Aizah dan tim. Alright.